Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi di TH Channel Official, channel yang membahas tutorial Android dan juga berbagi informasi seputar aplikasi-aplikasi penghasil uang di Android. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial cara membuat gambar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022 dengan menggunakan foto sendiri ya, contohnya seperti ini. Dan ini tanpa menggunakan aplikasi. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke semuanya, cara untuk membuat gambar ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022 sangat mudah sekali dan kita tidak perlu mendownload aplikasi apapun. Yang kita butuhkan hanya browser Google Chrome ataupun bisa menggunakan browser bawaan HP kita. Oke, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan browser Google Chrome. Kita buka aplikasi Google Chrome-nya. Di pencarian atau di kolom penelusuran Google Chrome kita tulis saja seperti ini, Twibbon Idul Fitri 2022, kemudian kita cari. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang ini, yang dari tribunnews.com ini. Di sini ada 30 link Twibbon Idul Fitri 2022. Oke, lalu kita scroll ke bawah dan kita akan menemukan linknya. Nah, Twibbon Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022. Nah, di sini kita tinggal klik saja yang tulisan klik ini ya. Oke. Nah, maka kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini banyak sekali ya dari tribunnews.com itu. Nah, selanjutnya di sini kita bisa memilih Twibbon-nya atau bingkainya ya. Ini yang pertama, keren banget. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan pilih saja sesuai selera atau sesuai keinginan kita. Contohnya saya mau memilih yang ini. Oke. Kemudian kita klik yang pilih foto ini ya. Kita klik dan kita akan masuk ke galeri HP kita. Kemudian kita pilih foto mana yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian kita klik selesai dan otomatis fotonya akan masuk ke sini. Kita bisa mengaturnya seperti itu. Kalau misalkan kebesaran fotonya bisa diperkecil dengan cara mencubitnya seperti ini supaya pas dengan bingkainya. Nah, seperti ini ya sobat semuanya. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang tombol selanjutnya, yang ini. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dan selanjutnya untuk mendownload atau mengunduhnya langsung saja kita klik unduh. Maka filenya akan langsung terunduh ke galeri HP kita. Oke, kita lihat, kita buka ya. Dan gambarnya atau fotonya sudah siap dibagikan menjadi status WhatsApp misalkan, status Facebook, Instagram, dan lain-lain. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.